Penampilan selanjutnya, mari kita sambut si cantik dari kelompok bermain dengan lagu Balonku Ada Lima. Kepada Ananda Reva, apakah Mbak Reva sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Ananda Michelle dengan lagu Yasir Lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
dengan lagu Garuda Pancasila. Masya Allah, tampan sekali Ananda Akademi dengan setelahnya ya siap. Mas Arkana sudah siap? Thank you.
Saputra dengan lagu Pelangi-Pelangi. Oh,
Beri tepuk tangan yang hangat terlebih dahulu, ayo Bunda. Assalamualaikum.
Bapak Ibu memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan. Sepatah kata yang pertama dari perwakilan wali murid kelompok bermain kepada Ibu Dian Ayu Putri Utami SM, disilakan. Selanjutnya untuk seluruh ibu guru, kami mengucapkan terima kasih karena telah mendidik anak kami. Di mana di masa-masa ini peristiwa baik itu bahagia, nangis, tawa telah dirasakan oleh anak-anak dan mereka dengan bahagia melaluinya. Kemudian kami menyekolahkan anak-anak kami di sekolah ini karena kami meyakini bahwa ibu guru telah mendidik anak kami dengan sangat baik. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan panjenengan karena telah mendidik anak kami. Tentunya kami tidak bisa membalas yang memberikan apa-apa. Kami hanya bisa berdoa agar panjenengan selalu sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dijauhi dari segala bahaya, selalu dalam lindungan Allah dan dijaga segala usaha. Amin. Amin. Tidak lupa kami juga mohon maaf atas kekurangan anak-anak kami, baik tingkah lakunya, kata-katanya, dan kekurangannya waktu diajar memang susah berbentuk-bentuk. Yang terakhir, kami mohon doanya dari ibu guru dan semua hadirin, semoga telah anak-anak kami dari anak yang berhubung, baik, berbakti pada orang tua dan bermanfaat bagi masa dan bangsa. Dan tidak lupa kami mendoakan agar sekolah kita ini bisa maju, muridnya tambah banyak, terus semakin jaya dan bisa melahirkan alumni-alumni yang
kepada Ibu Nur Hidayatul Taufik ya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Bojo, Bapak Ahmad Fatono. Yang kami hormati Sekretaris Desa Bojo, Bapak Sabudin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Dharmawanita Persatuan Desa Bojo, Ibu Widya Suti. Yang kami hormati Kepala TK Dharmawanita Bojo II, Ibu Surya. Kepala KB Dharmawanita Bojo II, Ibu Kusuma. Dan yang kami hormati pula kepada Ibu Guru, Bapak, Ibu Wali Murid TK Dharmawanita Bojo II. Dan yang kami hormati Bapak Pandu seluruh tamu undangan serta siswa-siswi KPM TK Dharmawanita Bojo II yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini dalam acara pelepasan putra putri kita tercinta, khususnya kelas B TK Dharmawanita Bojo II dengan keadaan yang sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini mewakili semua wali murid kelas BTK Dharmawanita Bojo II mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Ibu Guru KB dan TK Dharmawanita Bojo II atas pengajarannya, pendidikannya, dan semua ilmu yang telah diberikan kepada putra putri kami selama ini. Mohon maaf juga, seringkali putra putri kami ini selalu berulah dengan segala tingkahnya, tutur katanya, ucapnya. Napa malih putra kula Ibu, habis. Lari ini kan boleh piyambak, pointer piyambak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, semua ibu guru di KB dan TK Dharmawanita Bojo II ini, ibu gurunya semua bersabar yang telaten telaten. Pokoknya semua ibu guru di KB dan TK Dharmawanita Bojo II ini is the best. Ya, semoga kesabaran, ketulusan, keikhlasan semua ibu guru KB dan TK Dharmawanita Bojo II digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki ingkang berlimpah, kata barokah, dan selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami juga mohon doa restu kepada panjenengan semua. Semoga anak-anak kami tercinta ini kelak menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tua, tercapai semua cita-citanya, dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kami juga mendoakan ibu guru semua, mendoakan sekolah, semoga kedepannya sekolah kita tercinta ini lebih maju, lebih bermutu, lebih sukses,
bisa melahirkan alumni-alumni yang hebat dan luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bapak Ibu, ini ada sedikit oleh-oleh dari teman-teman wali murid kelas B. Monggo teman-teman bisa diberikan kepada ibu guru semua, untuk ibu guru TKB dan TK sama KB Dharma Wanita Meroja 2. Monggo Ibu Wika sama Krisna. Terima kasih banyak ya ibu guru semuanya. Semoga oleh-oleh dari kenangan-kenangan dari teman-teman wali murid kelas B bisa bermanfaat untuk ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang perlu hormati kematang Bapak Kepala Raja yang perlu hormati dan para Bapak Bapak Ibu Guru-guru sedaya wali murid. Alhamdulillah kami pulang dengan beliau, kembali sehat dan kembali beliau. Dan salawat salam bagi tanda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang pulang, angsa sahabat itu dan beliau yang mulia makam menjaga tanah ini.
Sani ki nopo ambil dan Bismillahirrahmanirrahim. Ilahan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa zuriyyati wa ansari wa ahli baitihi. Sumaira hadrati Nabi ikhwan min al-anbiya wal mursalin wal al-asadi wa sahbihi. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi. Lalu menjadi dari rabbil alamin nahmul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina al-akhir wa sallim radiyallahu ta'ala hamdi sahabati rasulillahi al-azim al-hamdani al-amin. Hamdai wa fi ilayuka fil masjidah. Ya Rabbana ala hamdi kemanjam bagi jalan bagi ma'adim al-sumpari. Allahumma inni asalatan fiti wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fa'ilmi. Fil rizki wa ta'amatan babdal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak tadi. Selanjutnya, prosesi pemotongan tumpeng kepada Ibu Sulika sebagai wakil KB dan TK serta wali murid yang mewakili dimohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Sulika SPD
sebagai wakil dari KB dan TK Dharma Wanita Pronjo 2, disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Kepala Desa Pronjo, Bapak Fatoni. Kepada yang terhormat Ibu Widiyati selaku Ketua Yayasan Desa Pronjo, kepada yang terhormat Sekretaris Desa Pronjo Bapak Sapudin, kepada yang terhormat Kepala Dusun Sumberaden Bapak Jojo, yang kami hormati teman-temanku pembimbing TK Dharma Wanita Tuang Pronjo, yang saya hormati Kepala Ibu Wali Murid TK Dharma Wanita Pronjo dan KB Dharma Wanita Pronjo 2, yang kami sayangi anak-anak murid KB dan TK Dharma Wanita Pronjo 2, yang kami hormati Bapak tamu undangan yang telah hadir di sini, semoga pendengar semua amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bertemu di sini tempat yang tidak ramai ya Bapak dan Ibu. Dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua, selawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saatnya besok di hari Yaumil Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga, kami ucapkan selamat datang kepada pendengar semua yang telah hadir di sini tempat dengan hadiri yaitu kenaikan tingkat Lepian Seni KB dan TK Dharma Wanita Pronjo 02 dengan tema Bersama Mengukir Prestasi Menuju Generasi yang Cerdas, Ceria dan Berakhlak Mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada yang telah hadir di sini. Oke. Untuk menikmati nanti tari-tarian kreasi anak-anak kami
keberhasilan ini tak terlepas dari kerja keras dan dedikasi semua pihak terlibat. Terima kasih kepada guru dan para orang tua atas dukungan dan kepercayaan dalam membantu mencetak generasi penerus yang hebat. Kepada para siswa yang kami cintai, kami lepas hari ini. Ingatlah, perjalanan ini adalah awal petualangan yang menarik. Dunia menanti kalian dengan peluang tak terbatas. Jadilah orang yang bertanggung jawab, berani, dan teruslah mencari pengetahuan. Jangan ragu untuk bermimpi dan mencapai tujuan tertinggi. Kami yakin kalian telah dibekali fondasi kokoh di KBS yang tegak. Teruslah belajar anakku, bermain, dan menjalin persahabatan, karena kalian adalah individu berharga dengan potensi tak terbatas. Terakhir, kami berharap kalian selalu mengingat masa-masa indah di KB dan TK sebagai landasan masa depan. Semoga kalian mencapai impian dan cita-cita yang kalian miliki. Terima kasih dan selamat kepada para siswa KB dan TK yang kami lepas hari ini. Semoga kehidupan kalian penuh kebahagiaan dan keberhasilan. Terima kasih kepada semua yang hadir merayakan bersama kami. Semoga Allah memberi ridho kepada kami semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tadi ketua-ketua sudah dari perwakilan KB dan dari kami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Bojo sekaligus Bunda Paut Desa Bojo. Kepada Ibu Widi Astuti, disilakan. Berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan kesempatannya di hari ini yang untuk kami nanti. Selanjutnya pada kesempatan ini kan saya sebagai ketua yayasan atau Bunda Palotika Dharma Wanita Kesatuan Desa Munjul sekaligus wakili segenap panitia pemisahan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin sekalian atas kehadiran dan dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Momen di pagi hari ini merupakan momen berarti bagi kita semua. Saat inilah kita bisa bersama-sama merayakan kita tinggal dan pemisahan anak-anak kita yang menyelesaikan masa kecil di KPA dan mereka ini. Terima kasih kepada para orang tua, guru, serta sekolah dan semua yang telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan penuh inspirasi bagi anak-anak. Dedikasi dan komitmen kalian dalam mendukung perkembangan mereka sangat dihargai. Selamat anak-anakku kepada lulusan hari ini. Kalian telah belajar penuh dan mengembangkan diri dan menemukan kesempatan, keterampilan dan pengetahuan baru. Kami bangga dengan pencapaian kalian dan yakin akan potensi kalian untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita renungkan perjalanan anak-anak kita. Mari mereka telah melewati masa-masa berharga, penuh perjuangan dan kegigihan, dan belajar untuk berbagi, bekerja sama dan saling menghargai. Dan semoga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan dan sukses mereka. Tentang suatu akhir dari peran dan tanggung jawab kita sebagai pendukung dan pembimbing anak-anak kita. Kita harus tetap berada di sisi mereka dan mendukung langkah-langkah mereka ke depan. Karena kita lah yang memiliki peran penting dalam membantu mereka mencapai impian dan tujuan mereka. Marilah kita merayakan suatu hari Thank you.
Dengan sama orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Ketua Pembelak PKK sekaligus Ketua Yayasan Kaki Bapak Bermain dan TK Bapak Menitang Kejur Nabuwa yang mati juga Bapak Sekdes Kami Tua Bapak Ibu dan Zaman Bapak Ibu Wali Murid dan terhormat juga Pak Ketinggalan Ibu Kepala PK dan Kabil Pemangat dan Mabila di Sambojo Nabi Nabilon Nanti pertama-tama monggo kita jalankan saran-saran puji syukur dengan Matur Allah Ta'ala Bikolina Alhamdulillah Bila bila alamin Sehingga nopo Ibu sahabat menipu Kulau jalan pandai Nabjoyo Kasih lebih nalinan rahmat Taufik dan Jaya Ipun Sehingga saya hadir untuk mengunjungi majelis Kami bukan sehat dan sehat Dirujung untuk menonton alaman juga mengapai Oke, kata ini lari-lari Perlu kesadaran dan dimanggung Salawat dan salam mungkin dan saya katakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kan itu ajeng ajeng yang mungkin oleh panjenengan sedaya nanti sampai pun mulai detik ini hingga yang mulia Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kalau hormati itu mungkin sambutan lah kalau mati buat tercatat dari ini acara yang kau untuk Purno minggu tuntas amarti nopo jadi Sabtu niku kudune niku menikmati hari libur ini karena ya yang gak boleh tugas sebagai tugas jadi wau acara kok double cerita Bayu niku sampun dibalbel saking dulu iki nggih kan buka acara pengetahuan kita dalam rangka pembinaan kader ya pembinaan kader ya ya Pramilo ya saya tunggu akan mawa nanti mungkin acara ini hingga akhir nanti bisa berjalan sukses lancar dan barokah tanpa kedua Engkang TK monggo kita kawal putra putri kula lan jenengan sedaya menika jadi sawari engkang migunani dumateng berbakti dhateng tiyang sepahipun dumateng Allah Ta'ala dumateng Rasulipun lan manfaat migunani kangge nusa lan bangsa kangge agama pun kangge masyarakat sekitar ini kalau manfaat jangan pun kalian perlu kalau terlalu datang pada dengan kepeduliannya pemerintah desa datang ke kami itu kata Rudi biasanya yang dipertanyakan di ajeng-ajeng ini oke desa itu ada beberapa sumber dana satu dari pusat itu namanya dana desa dua dari pemerintah kabupaten Blitar alokasi dana desa ketiga dari bagi hasil pajak keempat ada pendapatan asli desa kelima dari sumber-sumber yang lain sing saged kula paringaken kan bebas niku dari pendapatan masih desa dan sumber-sumber yang lain yang masuk rekening desa dan ini ternyata dua sumber itu sedikit sekali pertama budaya dan budaya yang sakit
mari kontribusi yang bisa dimanfaatkan oleh lebih bisa oleh masyarakat bisa karena kegiatan usahanya karena masih kegiatan kedua sumber-sumber dana yang lain mungkin di daerah lain biasanya itu ada perusahaan-perusahaan yang besar ada CSR-nya ada yang berbagian keuntungan di dalam ada sisa itu monggo sisa itu sifat berdoa termasuk ke TK ini memang membangun di sini pun ini sakit kandora anaknya ini dari wonten dana-dana hari itu yang bisa kami berikan dan itu diperlukan itu hanya bantuan namanya bantuan tok bantuan honor guru-guru TK dan honor ini tidak hanya TK dan PAUD tapi ada kader ada wah kepala amat tinggi RT dan ini sekolah ini dan ini dan alisa pemulung-pemulung kampung tak dengan kemumpul buat pilih gini-gini betah kenagaran yang besar tambah nek desa gini bingung gua tak ketahuan nih gini bu bantuan honor guru PAUD gini betul betul gua mengenal negeri karena sangat besar sekali Nanti ya, Bapak Ibu, ini Maleh, ini putra-putranya yang lulus. Ini kan acara kita satukan kalian kenaikan tingkat yang berjalan seni, kenaikan tingkat yang berarti yang dari BK masuk SD Munggo. Ini SD Budi, sekolah Budi, kami pinter-pinter dengan kupas, kalian amin-amin panjenengan, kalian amin-amin anakku ben-ben itu ben-ben ini itu cincilan-cincilan itu aku amin-amin yang buatan sampai yang penting lari itu dikawal terus saat ini zaman Ali Tanggulo dan Panjenengan kalian bina ngomong lari saat itu zaman itu untuk beda nomor lain saat ini yang kan setan sampai ini niku ganggu, niku ora di tuliki ya nesu, gila. Bukan di pagri niku gak iso-iso bulat nih. Putus zaman yang dewasa niku ya bayang kita rekam nangare, niku mempengaruhi jiwa dan karakter di anak. Mangilo, monggo niki kita kawal dan perlu kesabaran. Jangan sampai anaknya orang oleh HP bukan kalian yang sepuluh ya dulu-dulu dewe aku kesenangan ya ini kepengen ke ya leksir HP yang itu ke orang yang bisa mengawal dadanya itu ke titik ini dalam arti lepas lari ini musuh juga ngikut HP ya berarti ini HP ngalah di jalan maksud iya itu zamannya alitan anak gua itu sing jadi kendala arep ngongkon sinau niku TV. Kan niku TV niku buat pun kesalip kalian HP niku. Di HP itu banyak yang positif juga ada yang negatif. Hanya teriku ada ngongkon bahan-bahan pendidikan nggih sajane kasar. Tapi nonton terus-menerus itu untuk kegiatan mata juga tidak bagus. Monggo kita bisa mengendalikan anak, bisa mengawasi anak-anak yang perlu ditonton ujung untuk membantu perkembangan kecerdasan anak itu untuk kita yang mengeluarkan karena anak itu dari abang hijau kuning itu tergantung yang Allah Allah orang panjenengan diparingi berbagai macam pilihan ya semua anak ini itu tertentu orang panjenengan itu penolong Allah nawa anak atau mengenai anak itu ya saat itu memang sulit sekali alhamdulillah Allah di
melampaui masa-masa sulitnya membesarkan anak, mendidik anak. Jadi perlu kesabaran, ketelatenan dan keteladanan. Dan kita keterlatarakan makam kesekatan dan keperluan langsung pamit turun izin dan kita lakukan yang diplomatur di makam yang tak akan menghubung akan menghubung dari kawasan Badan Jaya dari Jawa Maja di sini kita terus pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Yeah. Terima kasih banyak atas kedatangan Bapak dan Ibu serta pendengar. Bapak Ibu, mudah-mudahan sambutan yang kita dengar bersama tadi menjadi motivasi untuk mengikuti acara pagi ini dengan semangat dan hati yang ikhlas. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan yang sekali lagi untuk kita semua. Persiapan untuk prosesi pelepasan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu prosesi pelepasan KB dan TK Dharma Wanita Rojo 2 yang diikuti oleh 23 siswa-siswi. Lulusan pertama dari kelompok bermain Dharma Wanita Rojo 2, Ananda Arvino Dwi Oktarian. Putra dari Bapak Didi dan Ibu Iis Yuliana. Ananda dari Bapak Agus Haryanto dan Ibu Sumarti. Ananda Aseira Adnani Wiro Maldi. Putri dari Bapak Nanda Wahyu Dianto dan Ibu Dia Ayu Putri Utama. Thank you.
Ananda Panji Putra Nugroho. Putra dari Bapak Anton Nugroho dan Ibu Rita Veronica. Ananda Putilah wahai
Ibu Guru, kepada Ibu Rizka dan Ibu Elis dimohon untuk ke Bandung. Terima kasih persembahan dari Ananda TK dan kelompok bermain. Luar biasa dan sangat menyentuh sekali, sampai ada yang menangis, ayah bunda. Itulah penampilan dari lulusan TK dan KB Dharma Wanita Melonjo 2, putra putri kita tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Semoga Ananda menjadi anak yang soleh, soleha, berguna bagi masyarakat dan negara. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, kepada bapak ibu wali murid dimohon untuk mengambil hidangan yang sudah disiapkan di depan, dan juga dimohon untuk mengambilkan Ananda sembari kita menyaksikan penampilan-penampilan dari Ananda. Kepada yang bertugas, disilakan. Kami persilakan untuk mengambil hidangan di depan. Baiklah, ayah bunda, pagi ini kita akan diajak ke ruang angkasa nih oleh Mbak Asira. Mana ya Mbak Asira? Angkat tanganmu Mbak Asira. Oh iya, ternyata dengan topi merahnya Bapak Ibu. Lagunya adalah Kelai Hero Maledini. Sudah siap saya?
Baiklah Bapak Ibu, kita sambut penampilan selanjutnya masih dari kelompok bermain, yakni Ananda Dania Prismanta Putri dengan lagu Rahmatan Lil Alamin. Mbak Dania sudah siap? Sudah. Oke. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad.
penampilan selanjutnya. Kita akan melihat sebuah tarian yang tentu sudah tidak asing lagi, namun membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Mari kita sambut kelompok pertama dengan tari Jarana. Beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengapresiasi putra-putra kita. Sudah baik, inilah putri kita dari TKA.
lagu Islami, yaitu Allahul Kabi dari Ananda Hafiz. Ya, Ananda Hafiz, apakah sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap. Sebelumnya, mari kita beri tepuk tangan dulu agar Ananda Hafiz lebih semangat, Bapak Ibu. Thank you.
Ananda Camia yang akan menyanyikan sebuah lagu Timbu. Mari Bapak Ibu beri tepuk tangan. Thank you.
Yeah.
Bapak Ibu, inilah penampilan terakhir dari siswa-siswi KBN dari TK Dharma Wanita Meronjo 2 sebagai penutup acara pada pagi dan siang hari ini. Tarian dari kelompok B Putra, tari gundul-gundul pacul. Kepada Anda disilakan untuk naik ke atas panggung. Luar biasa, terima kasih.